Seperti yang diketahui bahwa perselingkuhan Shahnaz dan juga Randy ke Jaernet dibongkar Lady Nayoan. Lady Nayoan mengungkap bahwa Shahnaz dan Randy ke Jaernet kerap mengirim chat mesra. Tangkap layar chat Shahnaz dan Randy ke Jaernet di aplikasi ojek daring dibeberkan oleh Lady. Lady Nayoan juga menyebut bahwa Randy ke Jaernet membuat tato Shahnaz yang belakangan diakui kebenarannya oleh Randy. Satu persatu fakta perselingkuhan Shahnaz dan Randy ke Jaernet tampak terungkap ke publik. Lady pun sempat mengenang kembali momen pertama kali dirinya bertemu dan mengenal Shahnaz. Kini terkuak bahwa Shahnaz dan juga Lady Nayoan ternyata bersahabat. Bahkan Shahnaz dan juga Lady Nayoan sempat beradu akting. Keduanya sama-sama bermain dalam sinetron yang sama dan berperan sebagai kakak adik. Lady Nayoan tampak berperan sebagai kakak Shahnaz yang menasihati kisah percintaan sang adik. FTV tersebut tayang pada tahun 2022 lalu. Dalam FTV ini, Lady Nayoan berperan sebagai kakak Shahnaz yang baik hati, serta selalu memberikan saran dan dukungan. Dari situ terungkap jika sebelum Shahnaz mengenal Randy, ternyata justru Lady yang kenal Shahnaz terlebih dahulu. Bahkan keduanya pernah beradu akting di sebuah FTV. Sejak syuting bareng, hubungan Lady dan Shahnaz menjadi akrab. Bahkan saat Lady dan Randy memiliki masalah, Shahnaz menjadi tempat curhat untuk menumpahkan permasalahan Randy dan Lady. Saat itu Lady menitipkan Randy pada Shahnaz, yaitu ketika keduanya sedang syuting bersama di Tanah Toraja. Lady mengakui jika Shahnaz merupakan seseorang yang baik, karena ia begitu peduli mendengar cerita permasalahan rumah tangganya dengan Randy saat itu. Namun ternyata diketahui Shahnaz malah menusuk dari belakang dan menjadi orang ketiga di antara rumah tangga Lady dan Randy.